Kita sekarang lagi di mana, Mak? Monas. Di Monas. Ya. Kita healing ke Monas. Pintu katanya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya sama anak saya mau ke Jakarta. Mau healing, mau ketemu saudara yang dari kampung. Kebetulan saya berada di Tangerang dan kebetulan juga pas hari Minggu. Jadi saya bisa menemuinya. Sekarang saya dalam perjalanan ke Jakarta dan posisinya sekarang lagi macet. Kebetulan macetnya nggak begitu parah karena hari Minggu, hari weekend, harinya orang pada liburan. Oke. Nah teman-teman, kali ini udah mendekati Monas. Masih biasa kanan kiri banyak motor berlalu lalang. Kita di sini cuma saya lagi lihat apa pemandangan yang sangat cantik seperti orangnya. Yuk beskan. Oke teman-teman, kita udah sampai pintu gerbang Monas. Tuh pemandangannya sangat indah sekali. Terus pengunjungnya juga banyak banget. Tuh anak saya seneng banget tuh jalan-jalan foto-foto. Kalau aku mah duduk manis aja di bangku di Taman Monas. Kita sekarang lagi di mana, Mak? Monas. Di Monas. Ya. Kita healing ke Monas ya. Nah, teman-teman, saya udah sampai di gerbangnya Monas. Banyak banget orang-orang. Kebetulan itu hari weekend, teman-teman. Kita langsung masuk ke pintu Monas tuh. Ada kuda juga, Mak saya. Cantik banget ya. Dia tuh lagi healing. Udah lama nggak keluar kandang. Tuh, lihat teman-teman. Banyak banget pengunjungnya. Orang lagi lalu lalang. Kalau sama duduk manis doang. Namanya udah tua ya. Itu bagus banget kan pemandangannya. Tuh, banyak gedung bertingkat. Tuh kelihatan tuku Monasnya. Kalau saya mah kalau bisa tuh emasnya saya bawa pulang biar jadi kaya saya mah. Tuh teman-teman, kalau hari Minggu ramai banget ya. Gak kayak hari biasanya agak sepi. Kalau hari Minggu kan orang banyak yang lagi weekend. Tuh Monasnya tuh gede banget. Saya pengennya mengambil emasnya doang buat bawa pulang. Tuh ada yang naik odong-odong. Oke teman-teman, berhubung saudara saya nggak jadi ke Monas, terbentur sama waktu, dia langsung ke Taman Mini. Sekarang kita capcus ke Taman Mini. Oke teman-teman, kita udah sampai lokasi Taman Mini, kurang lebih 30 menitan ya. Udah sampai ini di pintu 3. Aku udah foto-foto mah nungguin di mana di pintu katanya. Aku gini-gini mana orang pernah belum datang. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai Taman Mini. Bagus banget ya, lihat ada miniatur emas-emasnya. Keren banget. Tapi lebih keren lagi dengan di Jakarta tadi ya. Alhamdulillah kita udah sampai, udah ketemu sama keluarga. Tadinya dia tuh mau ke Monas teman-teman, jadinya dia ke Taman Mini. Akhirnya kita capcus ke Taman Mini.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video kali ini. Mungkin kalau ada waktu kita sambung kembali. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah teman-teman. Insya Allah jangan lupa subscribe ya. Atul, thank you. Dadah. Dadah.